Setiap kali kalau aku duduk berseorangan, mesti aku teringat tentang satu rahasia. Rahasia yang cuma segelintir orang sahaja yang tahu. Rahasia yang kekal rahasia. Sehingga hari ini, aku ceritakan semua ini pun aku rasa berat hati. Sebab aku rasa pelik, hairan. Sampai sekarang, aku tak faham kenapa benda ini dirahsiakan dari semua orang. Mungkin semua orang patut tahu pasal benda ni. Percayalah, kalau apa yang aku akan ceritakan ini semua orang tahu, aku yakin banyak misteri yang akan terjawab. Misteri tentang sekolah puaka tu. Kisah ini berlaku semasa aku masih lagi sekolah menengah, 15 tahun yang lalu. Boleh cakap yang sekolah aku tu terkenal dengan kisah-kisah yang menyeramkan dan menakutkan. Dibina pada tahun 1980-an dahulu. Dulu bangunan ini bukan dibina untuk dijadikan sekolah, tetapi percaya atau tidak, bangunan itu dibina sebagai sebuah hospital. Bukan hospital yang biasa, tetapi hospital untuk orang kurang siuman. Tidak sehingga pada tahun 1990-an, bangunan itu diubah suai untuk dijadikan sekolah. Sekolah mana mungkin agak berisiko untuk aku kalau aku bagi tahu nama sekolah tu. Lebih baik aku rahsiakan sahaja. Apa yang lebih menakutkan? Tapak sekolah itu dahulunya adalah bekas tapak tanah perkuburan. Aku masih ingat lagi, masa itu aku berumur 15 tahun. Sekolah kami ini walaupun dahulunya adalah sebuah hospital, tetapi keadaan sekeliling seperti juga sekolah-sekolah yang lain. Ada kantin, ada koperasi, bilik guru, bilik tarja dan perpustakaan. Perpustakaan puaka. Perpustakaan inilah yang akan aku ingat sehingga hari ini. Kisah yang aku lalui di sini akan menghantui hidup aku untuk selama-lamanya. Aku ingat lagi, waktu itu ada satu isu yang hangat dibualkan tentang sekolah ini. Satu kontroversi ataupun konspirasi kes kehilangan beberapa orang pelajar dari sekolah ini. Apa yang pelik, kesemua pelajar-pelajar yang hilang itu kali terakhir dilihat berada di dalam perpustakaan. Apa yang membuatkan aku bertambah pelik, kesemua mereka disahkan hilang pada pukul 3:33 petang. Sejak dari insiden-insiden kehilangan ni, perpustakaan sekolah kami akan ditutup tepat pukul 1 petang. Selepas 1 petang, tiada sesiapa yang akan berada di dalam perpustakaan sehingga perpustakaan ini dibuka semula keesokan harinya. Itu adalah satu misteri di kalangan murid dan guru. Dan di antara murid-murid yang hilang, salah seorang daripada mereka ialah seorang gadis yang bernama Lara, rakan sekelas aku. Aku ni memang lama sudah menyimpan perasaan dengan Lara. Cantik orangnya, ayu dan lemah lembut. Senyumannya pula yang paling cantik di mata aku. Itulah sebab aku jarang ponteng kelas, sebab aku nak jumpa Lara pada setiap hari. Sejak kehilangan Lara, aku jadi tidak bermaya. Apa yang membuatkan aku bertambah sayu? Sehari sebelum Lara disahkan hilang, dia ada cakap dengan aku yang dia akan ke perpustakaan untuk mengulang kaji. Itulah kali terakhir aku bercakap dengan Lara. Memang banyak persoalan yang bermain di minda aku. Kenapa murid-murid hilang di dalam perpustakaan? Kenapa tepat pukul 3:33 petang? Dipendekkan cerita, 6 bulan selepas kehilangan Lara, satu sekolah seakan-akan terlupa tentang kejadian-kejadian pelik, kes-kes kehilangan murid-murid di sekolah. Dan
kebanyakan kami termasuk aku, teruskan sesi persekolahan seperti biasa. Tibalah masa peperiksaan. Masa inilah ramai murid-murid akan berada di perpustakaan dan mengulang kaji pelajaran. Tetapi macam biasa, perpustakaan ini akan ditutup pukul 1 petang. Aku ingat lagi, waktu itu aku berada di perpustakaan sedang mengulang kaji pelajaran seorang diri. Aku ni jenis yang suka belajar berseorangan. Bukannya aku tak suka kalau belajar beramai-ramai, tapi aku lebih senang fokus. Kalau di perpustakaan, aku akan pilih meja yang paling belakang. Boleh kata yang paling tersembunyi. Sebab bagi aku, lagi sunyi keadaan, lagi senang untuk aku mengulang kaji. Belajar punya belajar. Sampailah aku terlena, tertidur. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Apa yang aku lihat di sekeliling aku hanyalah kegelapan. Apa yang terlintas di fikiran aku pada waktu itu, perpustakaan telah ditutup dan aku masih berada di dalam. Aku kemas buku-buku aku dan berlari ke arah pintu masuk. Sempat aku menjeling ke arah jam di dinding. Jam menunjukkan pukul 3:25 petang. Aduh, kenapa? Kenapa aku boleh tertidur sampai lewat petang pula? Mungkin tiada yang perasan aku berada di meja paling belakang. Aku cuba untuk membuka pintu tetapi gagal. Aku lihat ke arah jam menunjukkan pukul 3:24 petang. Aku cuba menjerit kalau-kalau ada orang yang mendengar jeritan aku. Sebab lokasi perpustakaan ini terletak agak jauh dari kawasan sekolah yang lain. Jadi memang tiada orang yang akan berada di kawasan tersebut bermula pukul 1 petang. Tiba-tiba, Arif, aku terdengar suara seseorang memanggil aku. Aku boleh rasa orang tu berada di belakang aku. Apa yang membuatkan jantung aku berdegup kencang? Aku seakan-akan kenal dengan suara tersebut. Apa yang membuatkan aku bertambah takut? Tiada orang yang akan berada di perpustakaan ini dari pukul 1 petang. Dan aku tahu buat masa ini cuma aku sahaja yang berada di sini. Perasaan aku pada waktu itu cuma Tuhan sahaja yang tahu. Kenapa benda-benda macam ni terjadi dengan aku? Kenapa sekarang? Mungkin sekarang tiba masa aku untuk hilang dari sekolah ini. Atau mungkin ini semua cuma imajinasi aku. Tiada tempat lain lagi yang aku boleh pergi. Pilihan yang aku ada sekarang cuma menoleh ke belakang. Aku boleh rasa suara orang yang memanggil aku masih berdiri di belakang aku, menunggu aku untuk menjawab panggilan tersebut. Perlahan-lahan, aku menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya aku, mata aku terbeliak. Bulu roma aku berdiri tegak. Bila orang yang memanggil aku itu adalah Lara. Gowes, terima kasih kerana menonton. Ini adalah sebuah siri baru di Kupi Kupi Go yang menceritakan kehilangan seorang gadis yang bernama Lara yang hilang di sebuah sekolah berhantu. Bahagian kedua dan ketiga akan menyusul di episod yang akan datang. Saya tahu banyak lagi kisah seram yang memerlukan sambungan. Semua kisah seram ini masih lagi di dalam proses penulisan. Apapun, Kupi Kupi Go mempunyai banyak koleksi kisah seram. Pastikan anda klik di sini untuk menonton kisah-kisah tersebut. Dan kepada yang belum subscribe, pastikan anda klik di sini, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apapun, saya perlukan bantuan semua Goers. Saya perlukan anda untuk menjawab soalan kaji selidik untuk thesis master saya. Ada dua soalan, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Jadi saya perlukan bantuan anda semua. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.